Okey, soalan yang ketujuh. Okey, kita tengok dia ada absolute dan kalau boleh kita tukar dulu biar absolute ni duduk secara berasingan dengan yang lain. Okey, sebagai contohnya, Mama Z ambil nombor nombor 5 bawa ke sana. Kemudian Mama Z ambil negatif absolute ni pergi ke sebelah kanan. Jadi dia akan jadi 8 tolak dengan 5. Kurang dari absolut 3 tambah 2x. Okey, so 8 tolak 5, 3. Absolut 3 tambah 2x. Jadi untuk yang ini, sebab kita terbiasa absolut ni berada sebelah kiri, so kita boleh tukar dia. 3 tambah 2x. Cuma dekat sini tandanya ialah lebih besar dari 3. Okey, dari situ baru kita pecah dia menjadi 2 dan kita pasang kat sini go la. Kemudian kita tengok kat sini tandanya ialah greater than. Kalau greater than, Mama Z akan guna go. Okey, bermaksud di sini adalah positif 3 tambah 2x besar dari 3. Go, O kat sini menunjukkan dia adalah or. Negatif 3 tambah 2x besar dari 3. Jadi soalan asal lebih besar, kita guna go. Sini pun lebih besar, sini lebih besar, kita guna or. Kemudian kita selesaikan yang di sebelah kiri. 2x besar dari 0, x besar dari 0. Negatif 3, negatif 2x besar dari 3. Jadi Mama Z ambil yang 3 ni pergi ke sana, negatif 2x ke sini. So awak akan dapat di sini negatif 6 dan di sana adalah 2x, negatif 3. So, sini adalah x ataupun x kurang dari negatif 3. Okey. Kalau kita tengok soalan kata solve di sini, maksudnya Mama Z bebas nak bagi jawapan dalam bentuk apa pun. Cuma kita nak tengok apakah kena-mengena perkataan or itu. Jadi, kita nak cari union di antara garisan merah dengan garisan berwarna hitam. Sebagai contoh, Mama Z ada nombor negatif 3 dengan nombor 0. Lebih besar dari 0. Okay, lebih besar dari 0, empty circle. Kemudian lebih besar ni menunjukkan anak panah dia ke kanan. Kemudian yang kedua kita ada negatif 3. Dia adalah lebih kecil. Sini negatif 3. Open circle juga lebih kecil pergi ke kiri. Jadi kita nak cari union di antara garisan warna hitam dan juga garisan warna merah. Kalau dalam bentuk interval, anak panah ni, yang ini anak panah yang belah kiri ni negative infinity dan negative 3 open. Or yang ini ialah kosong, anak panah ke kanan tu menunjukkan positif infinity. Ini adalah jawapan dalam bentuk interval. Kalau pelajar nak tulis jawapan dalam bentuk set, maksudnya kena buka tanda set di situ. Yang ini adalah x kurang dari negatif 3. Or yang merah adalah x besar dari 0. Okay. So Mama Z buat dua-dua. Satu dalam bentuk interval, satu lagi dalam bentuk set notation. So, pelajar kalau boleh mahirkan kedua-dua cara penulisan jawapan akhir.